Nah, ini kita masih membahas tentang gengsi ya, Caya, dari tadi ya. Tadi kalau udah dikasih contoh sampai digambarkan ya, Caya. Hmm. Tapi nggak jadi, gara-gara orangnya keburu pergi. Nanti kita tunggu dia pulang dulu ya. Ya, ya. Ya berapa kira-kira, Pak? Wah, saya sendiri nggak tahu. Saya kan nggak kenal wanita. Coba telepon, Pak. Saya hanya tahu rumahnya aja. Nih, Cak, telepon dong. Telepon, telepon. Saya gambar lagi ya. Jangan digambar. Mungkin bintang tamu kita ini cewek yang tadi keluar rumah itu, Cak. Jangan-jangan dia jalan ke sini. Boleh, kita lihat. Coba kita panggil aja ya, siapa tahu memang boleh. Dia nih cewek yang tadi. Ayo kita panggilkan, ini dia, Keira Shafira. Keluar dari rumah itu, Cak. Mungkin mirip sama Keira gitu. Ya, gimana? Enggak mirip-mirip banget sih. Ya, cantik kamu lah. Oh, bisa aja. Contoh Keira lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi persiapan film sama ada sinetron juga. Ada film sama sinetron? Film, waduh. Sinetron. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan nih buat Keira. Boleh mungkin Keira duduk dulu sebentar. Silahkan duduk, Keira. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Kita ngobrol-ngobrol nanti kalau ada masalah apa, tanyakan. Benar. Nih gimana kalau langsung aja nih Keira kita tanyakan, Cak. Soalnya dia datang ke sini tuh katanya punya masalah. Silakan, Keira. Boleh, silakan, Keira. Ini kayaknya emang ada hubungannya sama yang tadi dijelaskan oleh Cak ya, soal pendamping. Oke. Okay. Iya, pendamping hidup Allah. Wah, boleh, boleh. Pendamping hidup. Sini apa aja boleh ditanyakan. Jadi gini, Cak. Keira ini kan ketemu sama satu cowok lah, dikenalin sama teman gitu. Bukan lu, Pep, bukan lu. Gak usah dibilangin lah. Jadi pertama kali ketemu nih kayak, wah, ini cowok tipe aku banget gitu. Ember. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata nyambung. Nah. Udah selesai ngobrol segala macam, mau pulang nih. Tapi dia tadi kok kayaknya dia gak nanya nomor telepon aku gitu ya. Aduh, gimana ya, kan cewek gitu loh. Kalau cewek, kalau nanya duluan, gengsi dong. Oh, iya kan? Di satu sisi, kepo juga sih nomor teleponnya kan. Pengen keep in touch gitu. Tapi di sisi lain, cewek gimana tuh, Cak? Aduh, ini Cak. Memang gengsi tuh banyak menyerang cewek. Apalagi posisi seperti itu sangat susah. Dia udah terlanjur kenalan. Dia sebenarnya ada, ya, tertarik. Tapi udah terlanjur. Bisa nggak nanya nomor telepon? Iya, gengsi, Cak. Biasanya kalau cewek-cewek. Kalau apalagi kalau pengen nanya, nomor telepon berapa gengsi cewek duluan? Iya. Nah, ada 430 hal yang bisa kamu lakukan. Banyak sekali. Sekali-kali, Pak, ditangin semuanya, Pak. Sekali-sekali, dong. Biasanya dari 400 sekian, Bapak nangin cuma 2, 3. Sekarang semuanya, coba, Pak. Ini saya malah terangin. Saat ini nggak akan saya terangkan semua. Bisa diganti nggak pertanyaannya? Bapak gimana sih? Yang ke ini aja deh, yang ke penjelasan yang ke 381 coba. Loh, orang 300. Oh, tadi 400. Bapak aja lupa. Aku pengen yang 381. Persis itu yang mau saya jelaskan. Iya. Apa saya ke 381? Bisa dibuka layarnya? Iya. Boleh dibuka layarnya? Tumben bagus, Pak, tulisannya, Pak. Oh, aslinya tulisan saya bagus. Iya. Terus? Oh, nulis lagi GR biar dibilang bagus. Itu bagus, loh. Oke, terus? Dikurang. Apa, Pak? Bapak gambar termometer apa? Itu jejak tikus atau apa, Pak? Wah, ini biar Anda jelas aja. Pak, ini apa maksudnya? Tolong dijelaskan, Pak. Saya kadang yang di sebelahnya aja gak ngerti loh. Ini mau nulis apa. Jadi ya? Jadi Anda lihat, 381 dari 430. Oke. Okay. Ini kan berawal dari nol. Ya. Nah ini kenapa 211 ada? Kenapa? Ah, berarti salah, kita hapus. Udah nulis panjang-panjang gak jadi? Jangan namanya salah, kita harus mengakui. Kita harus fair. Ya jawabannya dia apa tadi? Apa tadi? Iya, jawabannya. Yang ke 381. Iya. Lihat lagi. Ya Allah, jawabannya apa, Pak Mujakir? Saya barusan menyanyiakan hidup saya berapa menit. Barusan saya menyanyiakan hidup saya 1 menit menyaksikan angka-angka tadi yang dihapus. Makasih loh, Cak. Makasih loh. Jadi,
ini 381 hanya jangan dilihat hanya sebagai kata, ini hanya sebagai angka, tapi ini adalah kunci. Kunci apa, Cak? Kenapa ada tiga? Kenapa? Kemudian kenapa ada delapan? Ya Allah. Dan kenapa ini belakangnya satu? Ya. Karena ini 381. Iya, iya. Benar-benar, Pak. Hah? Artinya apa? Ada tiga hal yang perlu Anda ingat. Ya. Bahwa gengsi itu bisa merugikan Anda. Yang pertama, Anda bisa kehilangan. Yang kedua, Anda bisa rugi. Yang ketiga, Anda bisa lupa. Tiga hal itu. Kehilangan, rugi, dan gengsi lupa. Bisa membuat Anda kehilangan, rugi, dan lupa. Sedangkan delapan ini apa? Apa? Delapan ini adalah satu-satunya angka yang dituliskan secara tidak terputus. Oke. Itu menunjukkan apa? Keuletan seseorang. Ya, saya lihat, saya nulis angka 8 nih. Sambungin terus. Gak putus ya? Kalau nulis 8 kok aneh, Pak? Nah, apa? Nulis 8 kok aneh, Pak? Ini 8-nya yang aneh. Emang harusnya biasa? Bagaimana? Dari bawah dong, Cak. Wah, aneh juga ya? Ini aja, Cak, bulat-bulat gitu. Bulat-bulat? Perasaan dari atas. Tiduran 8-nya kalau bulat. Pak, ini Bapak. Dengan masalahnya Kira ini apa jawabannya ya, Cak? Pelan-pelan. Anda tadi tidak dapat nomor telepon laki-laki itu pasti rugi. Iya, betul. Iya kan? Betul banget. Kemudian Anda merasa kehilangan. Kehilangan banget, galau langsung. Nah, mungkin sebenarnya dia sudah menyebutkan, tapi kemudian Anda juga lupa. Iya kan? Jadi tiga itu. Kemungkinan itu ya. Itu bisa Anda obati dengan delapan ini. Caranya, Cak? Muter-muter aja kamu cari laki-laki itu lagi. Jadi cari tahu sendiri. Jangan sendiri ya. Jangan mengenal lelah. Oke. Tanpa putus asa, cari terus. Sampai kamu akhirnya ketemu dengan satu sampai orang puyeng. Itu. Ketemu dengan satu orang itu. Iya, kalau iya. Ini masih belum bisa, ada langkah ke 382. Gak usah lah, Pak, sumpah lah. Pak, gak usah, Pak, sumpah lah. Gak apa-apa, Pak. Ini aja lah, apa gitu. Gak. Apa deh, buku apa yang kita beli untuk kasih dia aja, Pak. Bapak jelaskan, saya pusing, Pak. Pusing saya. Boleh penjelasannya di email aja, Pak. Iya. Pak, mohon maaf, Pak. Udah rajin, Pak. Udah. Kita terus terang nih, Pak, ya. Kita hadir di sini bukan butuh penjelasan, Pak. Kita butuh duit, Pak. Betul-betul. Butuh duit, Pak. Itu ada di nomor 400. Nyerah-nyerah mana? Nyerah-nyerah ya ampun ya. Nyerah, Pak. Tapi kita akan lanjutkan tadi ke berapa, Cak? 426. Udah, Pak. 426. Ampun. Kira ada pertanyaan lain gak, Kira? Coba tanya yang lain lah, tanya yang lain aja. Tapi enggak sih, tapi tadi benar-benar udah kejawab banget. Tuh! Udah kejawab banget, Pak. Baru 300. Udah. Berarti pilihan yang tepat. Cukup. Iya, bilang iya. Oke. Gitu. Udah. Oke. Okay. Gak pengen tahu yang nomor 6. Enggak. Udah cukup ya? Udah jelas ya? Udah jelas 23. Gak usah, Cak. Ya udah jelas, Cak. Atau gini deh. Saya jelaskan nomor 91. Ampun. Terima kasih. Ada 430 nih. Nanti, Cak. Bagaimana kalau kita akan jawab dari nomor-nomor tersebut, tapi setelah yang satu ini tetap di Baby World Indonesia. Apa-apa. Bercanda. Karena saya lapar, akhirnya saya mau pesan makan. Cuman kan saya gengsi, saya malas keluar. Akhirnya saya mau pesan delivery. Tinggal telepon kan? Iya. Cuman saya gengsi. Masa saya yang telepon duluan? Mana harga diri saya begitu?